Ibu Ajeng. Ibu mulai berjualan dari pukul berapa sampai pukul berapa buka tutup? Bukanya jam sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu untuk modal usaha Ibu jual ya, itu sekitar 2 juta sampai 3 juta. Mulai dari alat, bahan semuanya ya? Iya, alat, bahan, terus kayak meja, peralatan itu. Oke, terus Ibu mulai jualannya sejak kapan? Mulai jualan mulai 2020. Berarti itu waktu pandemi ya. Penjualannya gimana waktu? Kalau pandemi sih ya menurun. Cuma karena kebantu sama penjualan online ya lewat Grab, Gojek, Shopee, jadi masih lumayan lah. Tapi kalau yang offline memang nggak menerima DMI itu. Iya. Berarti ini maksudnya ya Bu, sistem penjualannya. Sistem penjualannya apakah melalui pesanan atau penjualan rutin? Kalau pemesanannya yang datang ke sini bisa, kadang-kadang ada yang sudah tahu nomor saya, WA dulu pesan apa nanti tinggal diambil, bisa terima pesanan juga bisa. Delivery bisa juga? Bisa delivery via kurir atau saya juga terima delivery, tapi hanya untuk minimal pembelian. Oh iya. Jadi minimal pembelian berapa gratis ongkir gitu, tapi lewat kurir juga bisa. Baik Bu, terima kasih untuk Bu Ajeng udah mau wawancara. Terima kasih atas waktunya Bu, yang menonton.